Assalamualaikum. Hari ini aku mereview sepatu. Kok dari sininya nggak ada ya boxnya? Si salamin akadabra akan. Wow, ajaib. Sepatu yang ini ajaib. Nanti kalian bisa cobain. Ntar ya, satu, dua, kita. Belum. Ya aku jelasin dulu ya. Ini tuh aku beli sepatu dari Honey Park. Nama Park Red Star. Aku belinya yang terbaru pas tahun 2020. Ini dia. Oh ya, sekarang Honey Pet yang ada yang terbaru yang 2020 sekarang lagi harga spesial. Kelihatan? Sama yang ini. Kelihatan jelas? Jelas banget deh. Oke. Aku mau jelasin dari harga 399.900. Jadi 299.900. Aku bayar 300.000. Ngomong-ngomong, kenapa sih ya yang dibelikan sepatu? Pas di tahun 2020 itu sudah sempit. Jadi sekarang itu hanya kelas 2. Emang dan sekarang yang punya sepatu baru. Hore! Coba perlihatkan sepatunya mana? Ini dia. Kok sebelah sih? Ini dia. Sana. Tidak berguna. Pelan-pelan dong. Bye-bye. Coba. Oh iya. Ini dia ukuran. Ini dia. Ini harga aslinya. Ini harga aslinya. Dan sekarang lagi diskon ya? Iya. Kita mendingan buka aja. Itu apa sih? Itu apanya? Ini hadiahnya. Wah, sepertinya bagus. Karena Honey Pet setiap produk. Itu gimana bukanya? Tetap. Coba lihat kayak gimana sih? Kayak gimana ya? Gitu ya. Ini dia. Ini kuncinya itu magnet. Gini contohnya. Di sini ada tulisan Honey pada style. Ini juga sama seperti biasa. Sekarang tapi ini lebih susah ya. Gimana kalau langsung dicobain aja ke kaki ya yang? Tapi di sini kan kamar. Susah ya? Iya. Ya udah sekarang mobilnya. Ini dia. Cara penggunaan. Manualnya adanya di belakang. Bukannya di sini. Hadiahnya bagus ya? Bagus, aku pilih warna biru. Kenapa pilih warna biru? Karena boxnya itu penyok. Boxnya ininya penyok. Kalau itu bagus. Iya, aku suka boxnya, soalnya bagus.
Itu apa sih yang? Mobilnya. Ini mau bisa muter loh. Kayaknya kalau video lamanya, kalau videonya lama, maka seru, ya kah? Iya dong. Kan teman-teman pengen tahu gimana caranya. Wah. Eyang hebat banget sih, bisa sendiri. Negatif gitu. Tapi bukan negatif asli. Maksudnya apa? Itu negatif asli. Negatif apanya? Negatif buat obeng. Oh, obeng negatif. Ini kabelnya, casannya. Coba lihat. Ini gak bakal boros, tinggal dicas aja, tapi ribet. Ini harus buka dulu. Yang tahu gimana cara bukanya? Caranya gini teman-teman. Terus sih. Tinggal ini dong, geser. Wah, nyala ya. Dan ada lampunya. Ini aku cobain ya. Waduh. Wow. Caranya. Caranya seperti ini ya. Kalau yang kayak gini untuk belok ya. Kalau dua-duanya kesini kayak gini, berarti dia maju. Nah, dia kalau ini untuk mundur. Kamu kemana? Misalnya ini kebalik atau tidak? Hebat banget. Explore, kamu baru-baru ini deh. Jadi gimana dong? Ya udah deh, nggak apa-apaan. Nanti aku juga review lengkapnya. Nanti aku pengen review cat itu, pengen nyobain sepatunya.